kita video ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BJ. Agak keras sedikit, tidak terdengar. Teman-teman BJ dimanapun anda berada, hari ini ya kita melakukan panen untuk perdana pemakaian pupuk agrotani BJ ya. Ini luar biasa. Nah, ini awalnya seperti inilah buah sawit di kebun Pak Sutrisno ya. Ya, lahan Pak Sutrisno nih, Pak ya. Sutrisno. Betul. Ya, ini seperti inilah awalnya. Bilanglah Bapak ya. Nih di apa? Okay. Ketua RT di nah, ini di Gang Jabung ya. Ini Purnama. Teman-teman ya, lokasi kita berada di Gang Jabung, Jalan Daeng Toge, Purnama, Kecamatan Dumai Barat. Nah, ini sekarang yang setelah kita pupuk tanggal 29 Juni 2022, sekitar 25 hari yang lalu, hasilnya sudah 2 kali lipat dari buah perdana buah yang pertama. Hampir 3 kali lipat. Ini hampir 3 kali lipat. Teman-teman ya. Ini berkisar antara 50 sampai 60 kilo per tandan. Sedangkan ini masih sekitaran 20-an kilo. Ini ada 100. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi pupuk BJ ini tepat hasilnya. Terbukti dalam waktu 25 hari menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, berikan informasi kepada para petani supaya menggunakan pupuk agrotani BJ. Nah, lahan subur, petani makmur. Salam dasar dari Kota Dumai. Oke. Nih, pohonnya kemarin ya yang dipupuk pertama. Kita lihatkan juga Bapak, videonya. Nanti Bapak naik nih, Pak. Nanti saya kirim video ke Bapak ya. Ya.